Jangan, 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 jangan. Ganti, ganti. Begini bagus. Natal. Natal 2016 ini kita syukuri dengan kondisi dunia yang semakin gelap karena berbagai macam kemelut, mulai dari bencana alam yang beruntun, pertikaian antar strata dan kelompok masyarakat, persoalan dalam rumah tangga, bahkan persoalan pada setiap individu. Natal. Natal mengayunkan tongkat ajaibnya ke seluruh dunia. Dan lihatlah, semuanya menjadi begitu indah dan lembut. Ingatlah, di Desember ini, cinta menjadi lebih berharga daripada emas. Semoga semangat Natal membawa kedamaian. Keceriaan Natal memberimu harapan. Dan kehangatan Natal mengajarimu cinta. Karena setiap hari baru memberimu kesempatan untuk merubah hari ini. So Desember lagi ini, sudah bunyi lonceng gereja. Kenapa lagi tambah lagu-lagu Natal? Cuma bikin sakit kepala saja. Lapar ini. Makan kayaknya doi. Kenapa lagi kita sematkan di rumah di pelaku-laku? Oh Tuhan ya. Apa kita berdosa besok? So miskin, jelek. Pelaku-laku pakai kenakan ini. Coba kita pulang tidur saja. Biar di petasan. Ambil saja kalau orang mau ambil. Datat ya, laku-laku. Panas pagi ini. Jalan kaki lagi. Ngana minta-minta motor basar. Mbak senggol-senggol, Ngana. Kalau masih dekat tadi, kita melemparkan sandal, Ngana. Kamu kita buat baju ini kak? Untuk masih ada topi. Siapa ngana? Kamu ngapa hilang-hilang? Kong? Kenapa kita ada di sini? Ngana ada di sini karena Tuhan Yesus sayang sama ngana. Kita percaya Tuhan sayang kita. Kenapa ngana bicara begitu? Buktinya kita petakdir. Miskin, susah, Tuhan teh sayang sama kita. Itu bukan takdir. Apa dan? Karma mungkin. Kita percaya dengan karma. Mungkin ngana duluan lupa sama Tuhan. Sampai Tuhan juga lupa sama ngana. Ayo, ada yang kita kasih sama ngana. Tutup mata.
kena sama motor bukan orang. Hari gini jalan kaki. Aduh. Marco, si dulu mau aku suruh. Eh, apa lagi ya? Mana ini? Kurang mau tidur-tidur terus yo. Biar aku tunggu kerja. Kenapa kak? Kita hidup karena motor aku. Ngani pasar mau jadi apa kalau begini terus? Mau jadi tai kan? Memang ini aku kurang ngajar. Memang mau stres kita dapur. Coba sana. Marco, kamu harus di bekerja. Nanti jo mama, masih ada minggu depan kok. Mau mencerit sekali. Karena tuan Yesus sayang sama Ngana. Ah, kita percaya tuan teh sayang kita. Kenapa Ngana bicara begitu? Buktinya kita petakdir. Miskin, susah, tuan teh sayang sama kita. Itu bukan takdir. Apa dan? Karma mungkin. Ah, kita percaya dengan karma. Mungkin Ngana duluan lupa sama Tuhan. Sampai Tuhan juga lupa sama Ngana. Ayo, ada yang kita kasih sama Ngana. Tutup mata. Bapak tolong sini kak. Lihat ini kubur. Iyo, bejelek, mungkin rawat-rawat. Ini nggak nape kubur. Ah, tidak mungkin. Serius. Bah. Yang tadi itu masa lalumu. Ini masa depanmu. Tidak ada orang yang mau berkunjung di nape kubur. Karena kenapa? Karena sifat yang kasar dan sombong itu. Saya di sini cuma mau mengingatkan, belum terlambat untuk berubah. Setiap hari baru memberimu kesempatan untuk merubah hidup. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin.